بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته. وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هاي يا جاز ingat pada jam 00 malam terakhir bulan Ramadan itu para penghuni neraka harus kembali ke neraka dimulai dengan adanya tanda gong yang menggaung yang cukup lama lebih kurang satu menit dan yang saya amati pada waktu itu kebetulan pada waktu itu saya berada di sebelah kanan daripada goa jadi terowongan ya di situ ada terowongan ke penghuni neraka dan di <coughs> di depannya itu ada jalan mengarah ke sebelah kanan dan ada yang mengarah sebelah kiri ada yang lurus yang di simpang tiga dan kebetulan saya berada di sebelah kanan terowongan itu komplek ya di sana ada komplek penghunian neraka penghunian sementara untuk penghuni neraka kan di situ dan saya perhatikan setelah gong itu menggaung maka keluarlah orang-orang memenuhi daripada jalan yang menuju kepada terowongan tersebut dan yang saya perhatikan semua penghuni yang berada di sebelah kiri daripada terowongan itu semuanya mereka sudah di jalan sudah berjalan di jalan sudah memasuki terowongan terowongan memasuki pintu neraka tersebut. Tetapi yang di sebelah kanan saya semuanya belum ada yang keluar. Mereka masih sibuk berba memakai baju, masih duduk-duduk di situ ya di dalam rumah di komplek penghunian raka tersebut. Dan satu pun mereka belum ada yang keluar tuh untuk yang penghunian di sebelah kanan daripada terowongan tersebut kebetulan saya berada di sebelah kanan tersebut jadi saya berdiri di depan komplek penghuni sebelah kanan terowongan tersebut dan saya melihat jalan sudah penuh ya oleh orang-orang yang memasuki terowongan tersebut dan mereka itu melangkah dengan langkah yang yang mantap gitu walaupun badannya tertunduk lesu tapi Tangannya, kakinya mengayun dengan rangka dengan yang mantap kan gitu. Dan menurut saya ini mengapa? Karena yang di sebelah kanan ini mungkin yang termasuk dalam tawasulan saya. Sebab saya dalam Ramadan sering memberikan tawasulan kepada mereka-mereka. Mereka. Yang saya tawasulin itu ya. Saya sampai tawasulan itu sampai 40 menit. Banyak yang tawasulin termasuk daripada... Um, para leluhur baik itu dari sebab ibu maupun dari sebab ayah termasuk ponakan mamang bibi yang kakek nenek boyut boyut semuanya saya saya masukkan semua para leluhur kan gitu dan juga saya masukkan juga itu eh, uh, saya masukkan juga para guru-guru kan gitu ya dan kemudian wal, wal muslim muslimat kan gitu jadi yang yang Islam kan gitu dan saya juga mengasuh tawasulin semua dari para para nabiullah kan gitu para wali kepada para suhada suhada kan gitu kan dan saya juga kalau kebetulan saya itu tapakunya di keramat saya juga akan tawasulin semua peng peng semua arwah yang ada di sekitar pemakaman yang saya tempati itu, jadi saya buk bukannya hanya fokus, kan gitu?